Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ilmu Hikmah. Setiap orang pasti ingin mendapatkan rezeki melimpah, rezeki yang tak pernah ada hentinya karena tak dapat dipungkiri hidup di dunia ini membutuhkan materi atau uang. Bahkan banyak orang bekerja keras hingga melupakan ibadah hanya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Jangan sampai kita seperti itu, karena orang yang demikian tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Saran kami, Anda yang ingin mendapat rezeki besar bahkan selalu dikejar-kejar rezeki, ada baiknya Anda coba rutinkan amalan mendatangkan rezeki besar, sebuah amalan yang insya Allah membantu Anda membuka rezeki dari segala arah. Apapun pekerjaan Anda selama itu halal, pasti dilancarkan dan diridhoi oleh Allah. Amin. Bagaimanakah bunyi amalan mendatangkan rezeki besar ini? Silakan simak penjelasan kami berikut ini. Namun sebelumnya, ayo subscribe dulu di channel Ilmu Hikmah. Aktifkan lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar ilmu hikmah dan doa-doa hikmah yang insya Allah membawa manfaat untuk Anda. Dan bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Amalan mendatangkan rezeki besar dengan surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa bila diistiqomahkan. Bacalah surat Al-Waqi'ah sebanyak satu kali tanpa berpindah tempat, maka Allah akan memberikan rezeki berlimpah kepada Anda tanpa Anda duga sebelumnya, rezeki besar yang membuat hidup sejahtera. Bacalah amalan mendatangkan rezeki besar melalui surat Al-Waqi'ah setiap hari. Allah akan mengangkat Anda dari kemiskinan dan kefakiran selamanya. Waktu paling baik untuk mengamalkan surat Al-Waqi'ah adalah di waktu pagi hari, yaitu setelah melakukan sholat sunnah duha atau setelah sholat wajib, yaitu sholat subuh. Agama Islam sendiri mengajarkan bahwa setiap orang bisa menjadi kaya penuh harta melimpah dengan melakukan beberapa cara halal. Salah satunya adalah dengan melakukan amalan surat Al-Waqi'ah itu, sebuah amalan mendatangkan rezeki besar. Amalan ini bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, itulah janji Allah. Maka Anda wajib percaya sepenuhnya, tidak pernah Allah ingkar pada janji-janjinya. Lebih baik lagi apabila Anda imbangi dengan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Meski hanya 2 rakaat, tapi apabila rutin dilakukan, tentu dampaknya akan luar biasa. Demikian informasi dari kami tentang amalan untuk mendatangkan rezeki yang tak terduga, semoga membawa manfaat untuk Anda. Dan apabila Anda membutuhkan sarana spiritual untuk segala hajat, baik itu untuk kerezekian, untuk keharmonisan rumah tangga, untuk kewibawaan, keberuntungan, dan lain sebagainya, bahkan untuk kesejahteraan dan keberkahan hidup, silakan Anda bisa menggunakan sarana tasbih karomah. Tasbih yang berisi 99 butir yang sebelumnya sudah diasma dengan ilmu asma karomah oleh Kang Mas Ruhan, seorang pakar ilmu hikmah, pakar ilmu spiritual asal Kudus, Jawa Tengah. Silakan Anda bisa langsung kunjungi website resmi beliau di www.tasbihkaromah.com atau Anda bisa langsung WA admin beliau di 082-223-338-771 atau di 085-712-999-772. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.